Hai, aku Chef Firhan. Aku selalu semangat 45 kalau ngulik resep. Keturunan mama aku kali ya, hobi masak. Tujuanku tuh cuma satu, bikin santapan yang variatif dan nikmat yang diterima banyak orang. Yuk kita belajar masak bareng. Ya, Mam. Buku apa ini? Oh, ini buku jadul mama nih, buku resep. Dadar gulung, ah dadar gulung. Bahan-bahannya tuh ada tepung terigu, tapioka, sama ada, oh ini nih, Indomilk kental manis. Bahan andalan utama mama di setiap masakan, andalan aku juga sih sampai sekarang. Soalnya emang nikmat. Gimana kalau aku kreasiin dadar gulung mama jadi lebih creamy? Kayaknya cocok banget ya buat menu berbuka puasa. Gak takut ke dapur yuk. Cara bikinnya gak jauh berbeda kok sama dadar gulung pada umumnya. Tapi ya ini nih, andalan resep mamaku yang aku terapin sampai sekarang. Ditambah Indomilk kental manis sebagai toppingnya. Bikin resep mamaku jadi spesial dan nikmat. Berikut bahan-bahan untuk membuat dadar gulung. Siapa sih yang gak suka dengan dadar gulung? Apalagi kalau pakai Indomilk kental manis. Yang sedari dulu rasa itu selalu nempel di hati. Kemasan pouchnya mudah dibuka dan ditutup. Mudah dituang dan juga disimpan. Cara membuatnya, masukkan Indomilk kental manis creamy dan seluruh bahan isian ke dalam panci. Lalu masak sampai susut. Untuk membuat kulit, campurkan semua bahan. Dan Indomilk kental manis. Panaskan wajan, olesi sedikit minyak, lalu tuang adonan. Masak kulit dadar hingga matang. Isi kelapa ke dalam dadar. Lalu gulung. Siap disajikan. Dadar gulung untuk Tajil hari ini beres. Ibu Ulik di rumah, tahu nggak sih Indomilk kental manis sedang mengadakan festival Tajil Indomilk di Ciwok dan TSM Bandung. Bisa makan takjil sepuasnya, mampir ya. Banyak takjil dari yang jadul sampai yang kekinian. Akan ada artis, selebriti, chef plus bisa foto eksklusif di kaleng seperti ini nih. Buat Ibu Ulik yang mau tahu resep hari ini bisa dilihat di Instagram @indomilk.kentalmanis. Mau resep apa lagi? Yuk tulis di kolom komentar. Kita ketemu lagi ya di resep lainnya bareng Indomilk kental manis yang nikmat creamy-nya nempel di hati. Telah Anda saksikan ulik resep andalan Ramadan, nikmat creamy-nya nempel di hati. Dipersembahkan oleh... Aku suka crepes kalau mama. Dadar gulung bikinan nenek dong. Hah? Kita bikin aja yuk. Indomilk kental manis, creamy, lembut, nikmat. Indomilk kental manis, nikmat creamy-nya nempel di hati.